Halo guys, jadi kali ini aku akan review slime yang aku buat dari slime kit BTS. Oke, yang pertama, nanti dulu guys. Guys, yang pertama ada ini guys. Ini slime original. Dan yang kedua ada ini. Ini clear slime. Yang ketiga ada ting-ting-ting. Tapi ini gak pakai kape guys, pakai mangkok. Ini original slime juga guys. Dan ini warnanya pink agak ke coklatan gitu. Kalau yang ini warnanya kayaknya peach gitu. Dan yang kali ini warnanya oranye agak ke merahan nih guys. Kalau di ini mata asli warnanya orange agak merahan, kalau di kamera warnanya merah. Oke, yang pertama kita review yang mana dulu ya. Kayaknya yang pakai mangkok ini aja dulu. Oke guys, mari kita mainkan. Tuh guys, jangan kita pisahkan dulu ya guys ini. Nah, kita singkirkan dulu dan kita mainkan slime-nya. Oke, ini original slime ya guys. Aduh, kayaknya aku mau copotin cincin aku dulu guys supaya tidak lengket. Nah guys, mainnya di sini aja ya guys. Oke, ini mau pick kalau tahu kan di sini. Ini guys, tuh. That's stretchy. Ini kan lengket. Ini yang lengket gitu kan selanjutnya. Katanya itu kita langsung gitu guys. Yang ini kayaknya lebih kenyal gitu loh guys. Tuh yang ini agak lebih padat gitu guys, kayaknya agak kebanyakan slime activatornya. Kedengaran guys. Nah ini guys, kita aku pengen buat balon. Nah nggak bisa guys. Main guys. Nah dan pas kita unboxing yang mana ya, itu guys kita tanya. Nah kita unboxing yang mana dulu ya, gede-gede ceng. Nah guys, mau unboxing original slime lagi tuh. Ini penuh guys. Ini wanginya guys kayak percampuran buah nanas, buah strawberry. Wangi banget guys. Nah kalau yang ini tadi percampurannya kayak buah strawberry ya guys. Mari saya cuman kan, tapi kita pisahkan dulu. Ini apa ya namanya, lupa guys. Udah lama enggak itu. Enggak idolanya BTS. Ini kayaknya emang atau apa ya, nggak tahu guys. Kesingkiran dulu beatsnya dan mesti kita mainkan. Tulis guys, yang ini original slime. Tuh yang ini stretchy, yang ini guys pas, nggak lengket dan nggak padat juga. Tuh.
dan misalnya kita keluarkan. Oh, Inggris. Ini lebih banyak. Yes, like. Enggak lengket. Aku yang ini teksturnya dia kayak original slime beneran. Tapi emang ini original slime tuh stretchy. Ini guys kayak ASMR tuh lihat ya. Enak banget. Satu. Lagi. Yes, besar banget suaranya, guys. Tuh. Oh, berarti kalau lambat dia agak kecil gitu guys. Kalau cepat tuh. Ih, enak banget. Aku enggak bisa berhenti mainin ini guys. Nah, sekarang kita review slime yang clear slime. Oke, ini aku mau coba-coba dulu guys, ada yang like di tangan. Nanti warnanya campuran kalau nggak di pisahin. Yes. Nah, udah bersih, kita masukkan kembali ke cupnya. Oke, kita ini mana ya bits? Nah, ini dia bits. Kita ini guys, slime-nya ini kayak beli ya guys. Padahal ini aku buat sendiri loh guys. Nah, ini dia guys clear glue-nya. Ini clear glue-nya warna pink. Ini warna merah. Dan ini warna kuning. Nah guys, warna peach ini nih aku campur guys warnanya. Tiga. Ternyata tiga warna ini bisa hasilin warna peach. Dan kalau warna orange gini percampuran merah dan kuning. Oke. Jadi ini kita aku review yang clear slime. Dia. Tuh, ini kayaknya emang. Aku masih ingat kalau ini emang. Nah, ini clear slime ya, guys. Clear slime ini enggak terlalu stretchy.
dia kayak topu. Tuh. Tuh. Oke, kita pisahkan dulu. Nah, guys, buat yang mau nanya, kenapa Kak ini dipisahin? Karena ininya keras. Nanti kalau dimain. Nah, ini dia, guys. Tuh. Tapi ini enggak terlalu itu guys, clear. Tuh, lihat kan. Oke, kita keluarkan. Dan lihat guys. Ini tuh enggak terlalu stretch guys. Tuh, kalau cepat gitu guys. Dia kayak topu gitu. Tapi topu dia lebih putus-putus lagi guys. Kalau ditarik itu, kalau ditarik dia langsung cut. Kalau ini masih bisa stretch itu. Wow. Nah kalau begini guys dia nggak kelihatan tuh. Ini tuh. Kayak jelly gitu. Ini semua slime ini aku buat sendiri loh guys. Aku pengen kembangin ini guys. Aku katanya kalau mau cara ngembanginnya kayak ini guys. Tarik terus tempel, tarik lagi terus tempel. Tapi nggak tahu juga guys. Tuh guys. Nah, katanya ada bunyinya. Oke, masih kita itu. Ih, apa? Ih, baik banget guys. Ih. Enak guys suaranya. Nah guys, ini baunya ya. Bau slime ini kayak bau strawberry yang dan jeruk. Enak banget. Pengen makan nih. Coba kita masukin ke cupnya guys. Dia bakal clear atau tidak ya? Kayaknya enggak. Soalnya aku bikinnya ini enggak terlalu clear. Nah, coba lihat. Tuh guys, enggak terlalu kelihatan kalau di kamera. Iya, ini kejauhan guys. Dan sudah ya semuanya. Dan dari ketiga slime ini yang paling aku suka dimenangkan oleh neng slime ini, original slime yang ini. Soalnya ini enak banget guys. Tuh. Nah guys, ini guys kalau kita campurkan itunya. Dia agak keras gitu loh. Keras gitu. Yang ini paling aku suka guys. Ini lebih kayak original slime beneran ini. Ini aku buatnya yang terakhir ya guys. Nah, yang terus yang kedua yang aku suka adalah slime yang ini, clear slime. Ini yang ketiga yang ini. Kayak gini karena dia tuh agak lebih tuh guys. Aku kebanyakan masih aktifatornya.
stretchy. Dan segitu dulu ya guys. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.